Basarnas Semarang menggelar apel kesiapsiagaan pasukan khusus SAR Lebaran 2023 di Mako Basarnas Gondorio, Ngalian, Semarang. Siaga SAR khusus dilaksanakan selama 20 hari mulai 13 April hingga 3 Mei 2023. Basarnas menyiagakan personel sebanyak 124 anggota Kansar Semarang dan 300 potensi SAR di wilayah kerja kantor SAR Semarang. Basarnas juga menyiapkan alut darat serta alut udara menyiagakan helikopter di eksit tol Kalikangkung. Untuk sumber daya manusia, kita siapkan sebanyak 124 personil Basarnas Semarang dan 300 personil dari potensi pencarian dan pertolongan yang ada di wilayah kerja kantor pencarian dan pertolongan Semarang. Kami telah menyiapkan beberapa posko, yaitu untuk posko induk kita siapkan di kantor SAR Semarang dan untuk posko permanen atau tetap kita siapkan di masing-masing pos SAR pencarian dan pertolongan yang ada di Jepara, Surakarta, Wonosobo dan di unit kami yang ada di unit siaga SAR Rembang, Pemalang dan Borobudur. Dari Semarang, Andri Aprianto, Media Group Network.